Beginilah suasana di gudang pembuatan peti mati di belakang RSUD Dr. R. Sutrasto Rembang, Jawa Tengah. Empat pekerja sibuk membuat peti jenazah yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Mulai dari memotong papan, merangkai peti, mengecat, hingga memindahkannya ke kamar jenazah. Hal ini terjadi lantaran begitu ada pasien COVID-19 meninggal dunia, wajib dimasukkan ke dalam peti untuk mematuhi standar protokol pemakaman. Pihak rumah sakit mengakui saat ini total 134 ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Bahkan terjadi antrian pasien di ruang instalasi gawat darurat. Angka kematian pun cenderung meningkat, bahkan dirata-ratakan setiap hari ada 2 orang meninggal dunia. Awal pandemi bulan Maret lalu, pihak RSUD Dr. R. Sutrasto Rembang memang sempat memesan peti jenazah dari pihak luar. Namun atas dasar pertimbangan efektivitas, akhirnya mereka melakukan pembuatan peti secara internal. Selalu antisipasi jika terjadi kematian. Jadi setiap hari kami ready untuk peti mati. Di rumah sakit jangan sampai kehabisan peti dan akhirnya nanti mengganggu pelayanan. Saat pasien COVID-19 membludak, bahkan sempat dalam sehari ada 9 orang meninggal dunia. Akibatnya, pekerja membuat peti jenazah pontang-panting menyelesaikan garapan. Tak jarang, mereka pun lembur hingga larut malam.